Meski sudah lama berpisah dengan Natasha Wilona, Verrel Bramastra mengaku masih sayang pada mantannya itu. Verrel dan Wilona dulunya adalah salah satu pasangan selebritis yang selalu dinantikan informasinya. Keduanya kerap posting unggahan mesra di media sosialnya masing-masing. Mereka mulai menjalin hubungan dan resmi berpacaran sejak tahun 2017. Kenangan indah berdua sering dipertontonkan kepada para fans yang mengikutinya. Meski terlihat selalu mesra dan tanpa masalah, hubungan itu harus berakhir putus. Tidak jelas apa alasan yang mendasari putusnya hubungan ini. Namun salah satu alasan yang sering mencuat adalah isu perbedaan agama keduanya. Verrel Bramastra memiliki keyakinan sebagai Muslim. Sementara Natasha Wilona diketahui memeluk agama Kristen. Meski telah berpisah, namun keduanya masih berhubungan layaknya teman baik. Mereka juga seringkali tampil bersama meski telah putus. Dalam sebuah kesempatan, Verrel bahkan menegaskan dirinya masih sayang dengan Natasha Wilona. Dilansir dari YouTube Velitoes Family, 5 Februari 2023, Verrel belak-belakan atas perasaannya. "Ya masihlah, sayang, meskipun kita nggak pacaran lagi," ujarnya. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki kenangan manis yang susah untuk dilupakan. "Kan kita pernah punya kenangan-kenangan indah, banyak yang dilewati. Willow juga banyak membantu aku ketika di masa-masa sulit, sebaliknya juga gitu. Jadi ya nggak mungkin kita melupakan kenangan itu ya tetap sayang," bebernya. Bahkan Verrel mengaku jika dirinya memiliki kesepakatan khusus dengan Wilona agar saling ada ketika butuh. "Kita udah sepakat kok kita butuh satu sama lain, kita pasti akan selalu ada untuk satu sama lain." Semua yang ada di ruangan lantas merasa ambigu kepada ucapan Verrel. "Butuh apa tuh?" tanya host. "Ya maksudnya butuh jatah untuk ngobrol, butuh jatah ketemu, gitu loh, silaturahmi tetap ada," kata Verrel. Ia lantas menepuk dadanya sendiri sembari bilang, "Huf, aman." Verrel lantas ditanya apakah memilih untuk balikan karena masih sayang atau cari yang baru. Lama terdiam, ia akhirnya menjawab jika akan memilih mencari yang baru. "Cari yang baru, karena yang lama udah beda jalan," ujarnya sambil memperagakan tangan yang berpisah berbeda arah. Dalam kesempatan lain, ketika Verrel bertemu dengan Bo William di podcastnya, ia juga diberi pertanyaan yang menyinggung masa lalunya. Saat itu Verrel ditanyai apakah mau balikan jika Wilona berpindah agama. Verrel menyatakan jika hal itu mungkin terjadi jika mereka seiman.